Oh. Om, jadi ini anjing galak banget nih. Yo. Umurnya, jadi kalau pernah digigit nggak? Digigit, hampir sih hampir. Tapi kalau ketemu berarti selalu pengen digigit gitu. Yo. Oh. Aku yang nyusuin tuh. Val, om yang nyusuin kasih makan apa sih? Oke. Coba kita lihat. Ini lokal, lokal. Oh, lokal ya? Pitbull lokal. Oke, oke. Coba kita lihat om ya. Nah, anjing yang mana om? Ini mukanya masih oke nih ya. Sama kita dia cuma ngomong-ngomong pengen keluar aja. Dia sama gua baik, sama siapa aja baik. Oh. Dia baik. Dia baik. Nanti responnya begitu lu lihat ya, dia respon ketemu si Gehu udah beda lagi. Masih. Kalau sama anjing lain? Sama anjing lain juga. Wah, gila ini. Pernah berantem? Berantem. Berantem gara-gara kapok. Ini yang 2 lawan 1 nih. Iya. Oh, ini parah nih. Oh, padahal betina ya? Betina. Nih ya. Ntar dia datang ya si Gehu. Hu. Sini yuk. Oh ya, nge-vlog dulu lah. Kalau yang lain-lain mah aman om ya? Lain-lain aman. Mukanya pada bengis banget loh, cakep banget. Coba coba kita kasih. Nah, coba coba dia udah pantau tuh. Dia udah pantau tuh. Tuh. Kasih tuh. Mulai tuh. Coba agak mendekat om. Enggak kok kayaknya itu enggak. Kalau Gehu deket enggak, tapi kalau Gehunya mundur, udah dia mulai. Dia mau ke matapan tuh. Juga coba mundur. Tuh. Tapi maju lagi. Kalau deket enggak, dibikin coba, enggak. Coba maju. Baikin bu. Om takut pegang cuy. Tapi dia enggak sih. Tapi tapi om ini maksudnya om bilang dia galak sama om tuh gimana ceritanya bilang galak? Perasaan apa hu waktu itu? Aku mau ini. Hah? Pas dia langsung nyamber. Gigit. Gigit apa? Tapi kak Gak kena, aku langsung pegang sama ada aku. Oh gitu, coba deh keluarin dulu. Si Budi yang bisa keluarin. Ayo coba keluarin. Cuma, kamu masuk dulu ke muka. Iya, nanti pas ini ya, di depan-depan sini aja. Iya, iya. Oh, om masuk aja ke sana. Tutup dulu pakarnya. Ah, udah aman, udah kepegang. Udah, sini yuk. Enggak, om dilepas aja nanti ke sini. Oh iya. Pengen lihat. Oh, dia nyari siapa ya? Iya. Nah, sini, Bu. Dekat aja sini, om. Lepas aja ke pagar. Enggak sih gayanya. Keluar aja lu, keluar lu. Coba keluar. Mulai dia. Coba. Ini mau gigit apa mau main sini? Coba kita lihat. Coba. Maju situ depan situ. Coba kasih kayu. Kasih kayu om. Om coba kasih kayu. Hah? Coba dia gigit apa enggak? Oh. Geloy. Oh. Buka kan? Yo. Kunci bukan ini bukan gigit warning ini mah. Gigit eksekusi ini. Dia tetap matanya tetap ke si Gehu, Dia enggak peduli. Messi. Udah, hey. Boleh. Coba kalau orang lain yang kasih itu dia gigit juga enggak?
Coba. Fokusnya tetap ke Kang Geong, fokusnya. Coba. Enggak boleh. Coba kasih. Coba. Oh, coba. Coba Om. Kasih lagi ke itu. Enggak boleh. Coba saya Om, cik, coba saya Om. Iya. Enggak boleh. Coba Maven. Lucu kan? Coba Maven. Siapa Om? Messi. Enggak mau ya. Coba Om. Tapi kamu baikin gitu loh, Bu. Dilarang gitu loh. Enggak boleh. Coba kasih ke Om Geu. Enggak mau. Kasih Geu. Dia yang penting enggak diserang. Oh. Enggak boleh. Beda dendam. Oh iya, pernah dikoreksi pakai kayu ini. Atau apa itu dipukul-pukul kali kan dari luar. Dikertak. Iya. Ini anjing pitbull yang di tatapannya enggak ke sini. Tatapannya enggak ke sini. Biru udah lidahnya, yuk. Kasih. Enggak boleh. Tuh ya, lihat. Lihatnya ke sini nih. Ini punya dosa apa kamu? Jadi waktu itu pernah dikoreksi sama dia. Hah? Pakai batu kecil. Jadi berisik kan? Biasa kan kita kalau anjing berisik kan ngambil batu kecil gini, kita buang lah ke situ. Tuh, pada diem. Dua kali gitu dong, tiba-tiba galak sama dia. Enggak mungkin. Pasti pernah di kertek-kertek pakai kayu kan? Cuman ke batu ya waktu itu. Enggak pernah pakai kayak di kandangnya dipukul-pukul atau... Enggak pernah. Batu aja ini. Lempar situ, gini nih, pasang tuh. Nggak ada seng tuh. Gitu aja. Diam semua kan? Iya. Gitu koreksinya biasanya kita. Oke. Tapi yang ini kalau saya baca historinya mungkin di owner pertama anak kecil suka lemparin batu. Oh, datang bukan? Bukan dari kita. Udah di orang dulu. Pas dihibah ke sini. Kok tiba-tiba galak ya? Waktu kecil dia nyusuin. Bukan datangnya bukan gede. Padahal waktu papis Kang Geu yang nyusuin. Oh iyalah. Kesayangan ini kecilnya. Oh. Nah, ini kebetulan ownernya enggak bisa piara karena tetangganya ribut. Iya. Ownernya mah sayang banget nih sama ini. Ini anjing sama anak kecil baik banget. Ownernya punya anak juga deket banget sama dia. Tapi dia fokusnya matanya terus Kang Geu. Karena mungkin si Geu ini ngambilin batu dulu di sana ada histori dilemparin batu sama orang-orang luar gitu loh. Jadi maksudnya kalau ke anjing itu jangan. Ini bukan anjing galak sebenarnya. Tuh. Sama orang. Messi. Tuh, oke sih ya. Ini jidak sekali kan sebenarnya. Iya. Enggak boleh. Coba kasih panjang talinya dikit. Tahu di sini Mas Bro. Buset. Buset. Nih ya. Ini incer siapa? Ini incer sini. Buset. Wah, ini mah gila ini. Ngambil benar ini tuh. Ini kalau lepas ini langsung gigit ini. Ini anjing dendam ini. Berarti udah enggak pernah berani pegang ya? Wow. Dia ngasih makan siapa? Bibi. Oh, si Kang ini yang ngasih makan. Gelo ini. Tuh, memang ke sana nyari. Tuh. Sadis. Coba jalan ke sana. Pak tetap ngincar terus tuh guys tuh. Tuh. Ngincar terus tuh. Lepas saya kali ya. Ada badannya keren loh genetiknya. Awas. Awas kayak gitu bisa copot, Bu. Awas. Bahaya ini anjing bahaya. Udah masukin bahaya nih. Masukin. Itu musuhnya tuh. Oh, ini musuhnya nih ya. Iya. Wah, geloy. Ya, dia dasarnya anjing yang sangat baik, cuman sama game doang. Emang ada masalah? Oh dia reaksinya kalau nggak bisa. Nah tapi kalau Gehu dekat dia nggak marah. Gehu ya, kalau dekat nggak marah, bisa dipegang Gehu ya. Dia cuman warning kalau Gehu jauh. Cuma kan Gehu deketin. Oh, ini anjingnya ngeri guys. Tuh beda mukanya tuh. Enggak, jangan bahaya. Bahaya. Awas. Enggak, dia kalau kita dia dekat enggak ini dia. Tapi kalau udah pergi udah gitu dia. Nyari. Hai, udah pernah kegigit kan?
Hampir. Tapi punya udah menyerang tapi enggak kena kan? Iya. Ketarik ya Mbak waktu ketarik. Oh, jadi dia udah langsung nyambar waktu itu. Aku kira enggak apa-apa dia tuh pas aku buka, aku buka, dia langsung nyerang aku. Nah, terus tapi posisi lagi di tali. Enggak di tali. Terus dia langsung tarik. Oh, ya. Langsung pegang. Dia belum dapat berarti udah kayak udah nyari berarti. Iya, udah nyari. Udah nyari kuncian. Iya. Wah, geloi. Sadis nih. Nah, nih Bang Sen, kira-kira kalau anjing kayak gitu, heeh. Harus digimanain? Harus orangnya enggak ada ya. Harus resign berarti. Antara anjingnya enggak ada apa orangnya enggak ada? Iya, berarti Kang Dewa harus resign kayaknya ini. Ini masalahnya balik. Dia udah ngomong, "Bos, kasih orang aja." Iya. Sekalinya ini lepas, lupa apa gitu, udah bahaya ngincar. Tapi pelan-pelan bisa lah. Dia harus bangun kepercayaan dia sama iya. Si Gehu lagi. Harus kasih, harus sering kasih makan, kasih makan aja, kasih apa, makan. Iya. Harus pernah kasih makan? Enggak dimakan ya, dia. Enggak dimakannya sama percaya masih enggak mau dimakan. Cuekin aja tapi oh, jangan kalah sama dia. Kalau dia yang ngasih makan, diambil lagi apa dia kasih makan? Makannya. Terus iya, udah makan. Hilang sama orang yang dimakannya. Oh, oke okay, oke. Okay. Lempar batu itu. Oh, makanya Kang Yu kalau ada anjing jangan digalakin, jangan dikuinin. Iya, soalnya masing-masing anjing kan beda karakter. Jadi dia ingat dendam tuh. Enggak, ini dilemparin batu mungkin di tempat lama, bukan di sini. Ya, di sini pas di kita sini, ya, keulang. Pas kita koreksi keulang dia. Enggak, ini pokoknya ini anjing pernah dikoreksi pakai kayu, bukan hanya kayu mungkin pernah juga. Oh, dikertak gitu ya, kayak ya, ya. Diam atau mungkin eh makanya mungkin dia segila itu. Iya. Dulu waktu aku ngambil dari orangnya, bye-bye lah. Baik-baik lah. Semenjak ngambilnya? Dikoreksi batu itulah. Sama kalau yang paling gini. Kita kan begini Bang Sani, kalau anjing berisik ya. Nih ya. Itu kan ada sangnya kan? Ya. Dilempar ke begini nih, ke atasnya. Ah, udah pada. Nah, waktu itu Om lemparnya begitu. Pakai batu besar kalau. Wow, buset nih. Itu mah ada gelo. Pantasan aja. Karena dia enggak mau diam. Oh. Kalau lempar keseng tuh langsung kaget. Masalahnya juga. Mentalnya dia ini bukan mental anjing penakut. Ya. Kalau anjing penakut lempar seng waktu kecil aja udah diam. Diam. Dia dilempar seng makin naik drive-nya. Iya, makin naik drive-nya. Betina ini. Betina. Nah, makanya ini lagi mau saya cari gitu, guys. Oke. Okay. Biar makin keren dia. Paling intinya ya itu buat kalian yang punya anjing jangan koreksinya di koreksinya jangan salah. Jangan keterlaluan. Nah, itu. Dan kalau bisa harus dari kecil, kalau udah gede kayak gini susah. Ini susah. Udah dikoreksi orang, makanya sampai sini dia ya. Kaget. Kalau gede kayak ini kan dia tes mental, dia nggak mungkin langsung mau kalah, udah ya, dewasa. Betul. Nah, kalau mau koreksi kayak gini risikonya tinggi. Sekarang kita mau koreksi dalam keadaan udah dewasa, risiko kayak gitu udah pasti ada. Ya, ada terima dan enggak. Iya, itu dia. Oke, guys, paling itu aja. Thank you.